Masa semelih lembu, darah terpercik ke baju. Lepas tu kita semayang guna baju kena darah lembu. Sah tak solat kita? Apakah hukum makan budu dalam proses tanpa buang perut ikan dan ikan bilis itu? Dengar baik-baik. Syarat sah semayang, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Apa dia najis? Yang pertama, ad-damu, darah. Darah najis. Nampak? Ha, sama ada darah itu darah luka, darah haid, darah lembu, darah binatang, najis. Okey? Darah manusia, najis. Dan yang kata manusia itu suci, badannya, bukan darahnya. Darahnya nak najis. Jadi darah lembu najis, darah manusia pun najis. Kita sembelih lembu, baju kena darah. Wajib kena bersihkan dulu sebelum solat. Kenapa? Syarat sah solat, suci pakaian dari najis. Darah adalah najis. Ada darah, tidak suci. Tiada suci, tiada solat. Tetapi kalau kena yang sedikit, orang yang berurusan dengan darah, contoh dia tukang sembelih, memang dia selalu berurusan dengan darah, maka sedikit-sedikit pada badannya dimaafkan. Tapi tidak dimaafkan pada orang yang lain. Okey? Soalan seterusnya.